Taru telelinoi, telesa pesonamu di masa galai. Artinya, biarkan dunia tenggelam atau kiamat, keyakinanmu jangan bergeser dari Tuhan Yang Maha Esa. Na iya makun remakasinge abbatirenna, na makasih sipakna, na makasih ampekedona, na matan resiri, na padapi na wanawana, na metau ridiwatai, iya na tumakun rewading riala aliri riwanuai. Artinya, adapun wanita yang baik asal usulnya, baik sifat-sifatnya, terpuji tingkah lakunya, terjaga kehormatannya, berpandangan luas dan bertakwa kepada Tuhan, itulah tipe wanita yang memenuhi syarat untuk dijadikan tiang penyangga negara. Telu itu tepat turi sesena rupa tauwe. Sewani pasti dekamal larina. Madwana paddi sengemaki gunana. Matteluna engka anak salena milleduangengi. Artinya, ada tiga hal yang tidak terputus bagi manusia. Pertama, sumbangannya dalam agama Allah atau sedekah jariah. Kedua, ilmu pengetahuan yang diamalkan. Ketiga, anak saleh yang selalu mendoakannya. Ajak muala tanetaneng tania tanetanemu. Ajak muala waramparang tania waramparangmu. Natania to manakmu. Ajak to mupasu tedo natania tedomu. Indrengeng anyarang natania anyaramu. Ajak to muala ajuri pasandre natania iko pasandrei. Ajak to muala ajuri wattawali natania iko pettawaliwi. Artinya, janganlah mengambil tanaman yang bukan tanamanmu. Jangan mengambil barang-barang yang bukan milikmu dan bukan pula pusakamu. Jangan pula engkau mengeluarkan kerbau dari kandangnya yang bukan kerbaumu, juga kuda yang bukan kudamu. Jangan mengambil kayu yang disandarkan jika bukan engkau yang menyandarkannya. Jangan pula mengambil kayu yang sudah ditetak ujung pangkalnya jika bukan engkau yang menetaknya. Telu tanranna tumona pe'e. Sewani nako majanciwi nasalai jancinna. Madwana nako mapawi mabelewi. Matteluna nako rirenuangwi macekoi. Artinya, tanda orang munafik itu ada tiga. Pertama, jika berjanji, ia ingkar. Kedua, jika berbicara, ia berdusta. Ketiga, jika diberi kepercayaan, ia hianat.